Ada. Help! Ada penyihir yang gue lawan loh. Serius, telat loh topinya. Hai semua, nama gue Randy dan kali ini kita bakal mainin lagi game Free Fire Battlegrounds. Oke guys, di video kali ini kita bakal membahas soal bug yang ada di lobby guys. Ini sudah banyak di request dengan teman-teman semua. Ternyata ada bug di lobby guys ya. Walaupun sudah banyak yang tahu, tapi gue mau cobanya langsung guys ya. Apakah bisa? Kita bakal coba langsung main di klasik. Jadi bugnya itu bisa masuk ke dalam pulau teman-teman ya, sampai bawah. Oh iya, untuk kalian yang belum ikutan back to school teman-teman, segera kumpulin ya. Di sini gue masih dikit banget kumpulinnya. Jadi ntar mungkin di akhir tanggal 28 kalau nggak salah ya, ini kita bisa dapetin bundle ini secara gratis teman-teman ya. Jadi jangan lupa lewatin, jangan lewatin eventnya guys ya. Oke, kalau gitu kita bakal langsung masuk aja ke dalam in gamenya. Dan seperti apa sih dalam lobby bugnya gitu. Jadi ada sebuah rumah emek ya, yang bisa kita masukin guys. Gitu. Cuman iya, cuman tuh kayak pintu menuju bawah tanah dalam lobby guys ya. Jadi kalian jangan sampai gagal. Apa sih? kok udah kayak master lama banget gitu. Okay, guys, kita bakal langsung saja masuk ke dalam in game-nya. Di lobby dulu maksud gue ya. So, caranya gampang sekali. Oh, tadi gue lupa bawa ini lagi. Lupa bawa hadiah, coy. Nah, cara itu lewat sini teman-teman ya. Ini menjadi salah satu misteri terbaru di Free Fire guys. Untuk kalian silakan. Gua udah lama ini, bak lama baru gua review gitu loh. Hap. Enggak bisa, cok. Bisa. Enggak bisa. Gimana caranya, Mit? Enggak bisa. Tar. Katanya lewat sini sih. Wih, bisa guys. Oh. Limit enggak bisa. Nah, kita tuh bakal bisa masukin ini teman-teman ya. Hap. Nah, tuh kan. Tuh kalau wah, gitu guys. Coba kita ulang lagi ya. Tadi limit gak berhasil tapi ada triknya gimana cara dapetin bug-nya gitu guys. Kita bakal coba ulang sekali lagi ya. Yo guys, ini adalah percobaan kedua ya. Bagaimanakah apakah bisa si limit ya? Karena ini cara masuknya tuh kalian harus sesuai lompatnya itu lari dulu, teman-teman. Terus jangan langsung lompat ke depan, agak ke kiri jendela ya. Karena itu ada kayak perbatasan dimensi antara dimensi real dan bug gitu. Jadi jangan sampai kalian tertipu oleh sihir dunia lain guys. Fiatrix. Gua kasih tahu ya, caranya tuh gampang banget. Kalian harus masuk jendela, lewat jendelanya itu jangan jendela tengah ya. Jendela sini coy. Nih ya. Ini cukup sekali coba langsung bisa nih. Kalian percaya nggak? Nggak bisa. Oh, harus sambil lari. Nah, harus sambil lari guys. Oh iya, sip. Nih, kalian udah jemput ya. Nah, tuh menembus laut teman-teman. Ini pulau misteri di depan itu ya. Seandainya kita bisa lewat sana guys. Oke, inilah bug-nya teman-teman ya. Hap. Oh. Tuh. Lihat. Woi, gua tereliminasi, woi. Belum mulai udah tereliminasi deh gue. Wah, itulah guys ya, bug di lobbynya. Dan untuk bug emote Hayato juga tadi udah gue kasih tau ke kalian semua. Apa kita review juga sekalian bug Hayato? Lu belum ngerasin ya? Belum. Oh, udah kita coba lagi bugnya guys ya. Kita balik ke lobby lagi. Jadi cara ngebug Hayato teman-teman, kalian pencet emote Hayato dan harus full set Hayato ya. Terus kalian klik emote lain. Seri ya? Seri ya? Karena kayak gini tuh. Emot itu terus ganti senjata. Nih, oh, coba kita emot itu terus ganti senjata guys ya. Hop. Senjata. Gak mau. Ganti tinju. Coba. Ini terus tinju. Woi. Keren boy. Sambil duduk guys ya. Tuh. Lihat pedangnya guys. Wah misteri sih. Wah. Wah, kita lihat guys tuh. Orang-orang terkesima dengan bug ini guys ya. Wah. Ini pedang gaib sih ini. Pedang ini kali anti sihir nih pedangnya sih. Oke, kita kasih emot lagi guys ya. Gila. Jadi cara kalau pengen kalian ini, kalian tinggal gini terus ini dan ini. Oh, sambil jalan bisa Mit. Tuh. Bisa ya? Tuh. Bu. Wow, keren loh, boy. Keren. Yaudah, kita bakal coba langsung selesaikan gamenya. Kita main klasik aja guys ya.
untuk melatih ke mati aimbot kita ya. Udah bosen ya malah. Nah, karena limit tuh sering banget dia survival squad di lawan klasik dia di bot ya. Mana ada lebih. Limit pasti kenok nih. Bentar lagi. Ganggu aja nepet. Oke, MP5. Karena kita ikutan, guys. Oh, ada orang. Ada orang. Mana orangnya, Bang? Eh. Kok hilang? Wih, double hayat tuh. Oh, itu tuh. Bukan kita tuh ada bot tuh. Kambing lagi. Ternyata bot sekarang masukin bener ya, bisa. Oke, satu bot dapat. Anjir, jadian. Mana? Dapat banyak bot. Nice, Kuro. Terima kasih, Kuro. Gila, ada akar, coy. Sini, Mit. Bareng gua, Mit. Ada orang nih. Cuman sayangnya bug-nya gak bisa dipakai di in-game ya, guys, ya. Iya, sayang banget ya. Sayang banget lah. Padahal tuh overpower guys ya. Sumpah. Satu step siapa tuh? Step orang. Wuhuu. Eh tolong, ada orang. Sini cowok. Ada. Help. Ada penyihir yang gue lawan loh. Serius, telat loh topinya. Ada orang lagi tuh. Tuh topi penyihir dia guys ya. Wah, ternyata pakai skinnya bisa bunuh penyihir sih. Sumpah. Mana? Depan gua. Masa lombok salah? Ya Allah, sumpah sehidung gua. Lah, lu ntar mati enggak gua cover. Tar gua hit dulu dia. Gua healing dulu. Eh, mau gua healing temennya malah ditembakin gua coba. Geblek. Yuk, kita hantam mereka dengan kekuatan Hayato, guys. Kita tembak dia dengan ciu-ciu ya. Lari kah dia? Wah. Kekuatan sampai 40 Hayato. Waduh, biasa aja ya lawan buat ini. Gila. Padahal lu gak ada hubungannya pinter. Oh, ada orang, cok. Geble. Tuh ini guys. Halo. Wow, bisa. Hambar gitu kan. Eh, ada orang lagi camping nih. Wes gila. Udah mau mati coba lawan bot si Limit. Ya lu maju tabrak-nabrak aja, pakai strategi dong. Aduh. Tapi gak usah lah lawan bot mah guys ya. Iya. Ayo cepet dong. Kambing. Tolong, gue diserang ibu. Tolong, Limit sekarang jadi ibu, guys. Eh, ada orang, cok. Ada orang, cok. Ada cok. Alebot. Alebot. Curum. Alebot mana, Mit? Orang turun. Gila dia, niat banget kill bot. Astaga. Ada orang lapis lu. Seneng sekali yang dilawan bot ya. Ya teman-teman, sepertinya kita bakal buya ya. Kalau nggak buya, salahin Limit. Akhirnya kita berdua mau buya. Tiga orang lagi. Sebentar lagi zonanya udah mau buya. Terus kiri kanan tidak ada orang. Wait, set.
Wait, set. Ayo wait, hantam ya. Tuh, dapet bot lagi. Limit. Bo, gila es. Galak banget dah abang ini lawan bot. Wah, abang ini galak banget. Gitu kan pakai AWM, babang. Biar panci mid. Ini bot bukan sih? Nih. Sabar. Gua headshotin pakai ini gue, ciu-ciu. Pakai ciu-ciu. Enggak bakal mati ciu-ciu mah. Gua usah diras juga, pinter. Gila parah. Tunggu di zona, woi. Oke, tunggu zona mid. Duduk dulu lah, tungguin. Tadi dia pukul. Ini ya. Oke lah teman-teman, mungkin itu aja review kita soal bug di lobby dan juga bug Hayato ya. Jadi kalian bisa cobain di lobby karena lumayan seru lah untuk habisin waktu di lobby sih. Karena kadang di lobby kan cukup banyak waktu menunggunya ya. Thank you udah nonton video gue, jangan lupa komentar, like, dan subscribe. Follow Instagram gue juga di @trendranger, join Discord gue di deskripsi. Thank you dan sayonara.